Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat malam. Malam hari ini saya masih kumpul bareng ya. Ini kebetulan malam Senin di rumah beliau Om Guntur, salah seorang kolektor batu bahan, kemudian juga untuk kesibukan sering menggosok ataupun memoles sepatu. Langsung saja kita ke beliaunya, Om Guntur dan kawan-kawan. Ada Om Hendro dan ada Mas Bayu juga. Ini kita langsung ngobrol-ngobrol, tanya-tanya bareng ya. Ini kita diskusi bareng dengan Om Guntur. Ini pemandangan juga. Oh iya. Ini memiliki beberapa batu gambar yang termasuk koleksi lama ya. Koleksi lama. Koleksi lama. Ini kan piramid. Piramid. Mesir. Jadi wow. Saya ngambil dari bahan-bahan ini apa namanya? Ini kan ada bahan-bahannya. Sisa-sisa potongannya ini seperti ini. Yang gambar itu. Om Guntur, ini semuanya lokal semua ya bahan-bahannya? Lokal semua. Ya? Lokal kecuali yang ini. Kalau ini dari mana itu namanya itu? Afghanistan apa ya? Batu apa namanya itu? Kalau ini. Lapis lazuri itu dari apanya, oleh-oleh dari kawan dari Lumajang ini. Kebetulan dia tukar-tukar bahan gitu apa namanya? Barter ya. Barter. Dia mengambil bahan di saya dikasih batu itu. Lapis lazuri namanya. Iya. Ini juga koleksi batu banyak. Gambarnya batu juga banyak. Keren-keren. Tapi pernah nggak Om diikutkan di kontes-kontes itu Om? Pernah sekali saya ikut waktu di Purwokerto, sekali sama di sini Cilacap, di BR itu. Tapi ya alhamdulillah belum menang. Ini kan gambar, karena saya gosok sendiri, jadi kan gosokannya tidak masuk katanya. Oh, polesan sendiri ini apa? Burung ya? Burung. Nagasui, bahannya Nagasui. Mas Bayu asik sendiri, jadi ngobrolnya kurang asik jadinya kalau ngobrol sendiri-sendiri. Ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa. Bahasanya memang harus halus sama Mas Bayu, karena dia peka. Kita kasih waktu untuk teman-teman ngobrol, nanti Mas Bayu kan punya waktu banyak. Siap-siap. Berarti kayak ini ada apa namanya, pemandangan gitu. Oke, pemandangan. Ini pemandangannya kayak air mengalir ya? Air. Di hutan itu ya. Di hutan. Pemandangan. Jadi kalau yang pemandangan memang terlihat ya seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk abstrak, hanya beberapa orang yang bisa ini kayak, mengartikan. Kayak pojok Nusa Kambangan, anu, apa namanya itu? Karang Bolong itu apa namanya? Oh iya, ini... Ini saya kurang paham nih kalau ini. Kayak di pojokan Nusa Kambangan kan begini modelnya. Ini soal pulau, ini air ya. Iya, laut. Ini bolak-balik ya? Bolak-balik, sama. Oh iya, kayak pulau Nusa Kambangan ya. Kemudian ini pemandangan juga. Pemandangan. Kalau untuk bahan-bahan yang belum di ring itu juga ada itu saya lihat Om. Banyak ini. Ini polesan siapa Om? Sendiri ini. Jadi cuma ya? Iseng-iseng aja ini. Ini seperti gini kan ada membentuk satu gambar juga ini. Nah, gambar wajah seseorang gitu. Gitu. Wajah seseorang. Wajah orang lah maksudnya. Gitu. Aduh saya blank ini. Blank ini. Ini kan muka ya. Ini dia pakai topi. Oh iya. Ini iya. Muka, mata ini. Jadi menghadap samping itu. Begitu teman-teman. Jadi kalau untuk batu gambar yang agak abstrak, yang belum bisa dikenali oleh yang kurang paham, harus diarahkan. Nanti kalau sudah diarahkan, memori lalu kita ini pasti akan terbuka. Ada gambar juga agak itu, tapi yang uniknya ini batunya badar besi berwarna apa multicolor gitu. Badar besi itu nempel ya tuh. Iya. Ini multicolor. Iya. Badar besi. Badar besi multicolor. Nah ini yang kemarin yang saya pernah omongkan bahwa di Nusa Kambangan itu kaya dengan bahan-bahan batu yang luar biasa. Seperti ini kayak lavender, kalau di sini kan bilang kecubung terong lah. Iya. Betul. Kecubung terong ini Nusa Kambangan asli. Itu. Oh iya. Kayaknya. Dan dia membentuk satu gambar juga itu kayak gambar orang lah lagi duduk apa ini kan ungu warnanya ungu ya kan. Ini purple ya teman-teman. Purple. Ungu. Iya ungu. Jadi dia ada warna putihnya. Putihnya ini gambar seseorang kayak orang duduk gitu. Ya ini seperti orang sedang meditasi ya teman-teman. Ya, itu. Ini batu-batu sebagian koleksi
Om Guntur, ada juga Amber Katilayu. Ini jimat mancing juga, teman-teman. Ini jimatnya Mas Bayu ya, yang sukanya mancing. Mancing keributan juga ya. Jadi sukanya gitu, kita lagi asik ngobrol, ngobrol sendiri. Batu Amber tapi sudah apa namanya? Getah Katilayu yang sudah mengkristal. Jadi seperti kayak batu, tapi saya dapatnya dari Kalimantan. Iya, amber ya, termasuk di sana mungkin banyak. Banyak ya di sana, karena di sana ambernya. Apa ya, dia terendam di bawah apa namanya, kayak batu bara itu kan panas ya. Iya. Nah dia di bawahnya itu dia terus mengkristal itu. Oh, di tanah kampung. Iya. Kadang-kadang kalau kita mujur, kita rezekinya itu bisa menemukan sesuatu yang kayak seperti ada binatangnya di dalam. Oh iya. Iya. Semut. Kayak semut ini kan ada fosilnya, ada kayak seperti ada fosil di dalam ya, seperti itu kayak ada semut di dalamnya ya, karena terperangkap mungkin nggak, tapi meleleh dari iya, pohonnya kan iya, mungkin kadang netes di serangga terus nggak bisa keluar, dia terendam di itu apa, sampai membeku, sampai membeku seperti itu. Kalau untuk bahan-bahan yang ini Om, ini juga ini batu sudah ada yang pernah dipoles atau belum Om? Kalau ini belum, ini sisik naga, naga dari Sulawesi dikirim sisik ke, naga ini ya. Iya, dari kawan dari Sulawesi itu ngasih. Iya. Jadi kayak ada urat-uratnya itu. Cuma ini kan karena kelamaan direndam jadinya kayak hitam-hitam, tadinya dia warna agak kemerah-merahan, kuning kemerah-merahan. Itu bagus sebenarnya, cuma ini kan hitam-hitam lumut ini. Biasanya kalau untuk batu sisik naga seperti ini ada tiruannya enggak, Om? Nggak ada, ada ya. Kalau alam itu susah, walaupun dia tiruannya lebih bagus daripada itu, tapi tetap kelihatan. Kalau ini naga sui ya, naga sui ini kebumen punya. Punya ini Bandar Besi, Bandar Besi ini mana, Nusa Kambangan, kebumen, kebumen ya. Kalau yang ini nempel ini yang Bandar Besi kebumen. Kebumen. Ini masuknya apa ini? Kalau jadi warnanya abu-abu kan? Anu, ini agak coklat kemerah-merah, agak merah-merahnya ini. Oh, tapi bukan yang multi ya? Bukan. Multi color. Bukan, bukan. Ini juga itu merah sama hitam lah. Ini karena kurang. Nih, kalau dikasih air dia biasanya agak keluar warnanya itu merah, merah hitam. Oke, ini Bandar Besi ya. Bandar Besi. Teman-teman. Ini sekedar untuk koleksi, benar-benar pure koleksi ya. Koleksi ya? Aja buat ini aja, buat senang-senang. Kadang-kadang kan kalau pikiran lagi suntuk, kita ngelihat batu, ngoles-ngoles batu itu kan senang, gosok sendiri gitu. Ada pemandangan juga, pemandangan. Ya, ini pemandangan. Iya. Jadi spesial ya kalau untuk di liontin biasanya ya pemandangan yang dimunculkan. Pemandangan atau ada gambar-gambar sesuatu, kayak gambar-gambar orang, gambar. Terima kasih Anda telah like, share, dan subscribe channel ini.